Dilarang masuk ke kamar Nobita. Aku pun. Barusan seperti ada sesuatu yang menungguku. Ini bukan sesuatu yang biasa. Selamat datang. Kamu sudah tahu ya kalau mau dimarahi ibu. Sebenarnya kenapa sih ibu marah-marah? Tadi ibu merapikan kamar ini dan sudah tahu apa yang ada di dalam laci itu. Ibu sudah lihat nilainya. Selalu saja seperti ini. Seenaknya masuk dan mengacak-acak isi kamarku. Sudah berapa kali kejadian seperti ini? Apa kamu tidak punya alat supaya ibu tidak bisa masuk ke kamar ini, Doraemon? Kalau ada sih memang ada, tapi lebih baik kalau kamu tidak sembunyikan itu. Tolong, Doraemon. Apa boleh buat deh. Perlengkapan penjaga kamar. Ini radarnya, kita pasang di sini. Ini berfungsi sebagai kamera pengawas. Di sini kita pasang pendeteksi sinar X. Di depan pintu masuk ada senapan kejut. Lalu di pintu ini kita pasang pengaman yang ada kata kuncinya. Nah, sekarang sudah siap. Tinggal kamu buat kata kuncinya. Kata kunci? Iya, kalau kata kuncinya salah, tidak bisa masuk ke sini. Apa ya? Buka pintu, itu saja ya. Ada suara di lantai dua. Nobita, kamu sudah pulang. Ibu datang. Tenang saja, kalau ibu mau ke sini. Kita bisa mengawasi pergerakan ibu. Ada alat aneh di sini. Wajahnya seram sekali. Dari sini kita bisa memeriksa yang datang membawa sesuatu atau tidak. Kita juga bisa tahu tinggi dan beratnya. Dikunci? Sebutkan kata kuncinya. Kata kunci? Kalian jangan macam-macam ya. Ayo buka. Nobita, kamu di dalam kan? Doraemon, ayo tenang saja Nobita. Senapan kejut akan menembak kalau kata kunci tidak disebutkan dalam 30 detik. Senapan kejut? Nobita, ayo cepat buka pintunya. Nobita. 5 detik lagi. 5 detik. 3, 2, 1. Hebat. Jadi kalau aku sudah di kamar ini, tidak ada yang bisa menyentuh seujung jari pun. Tepat sekali. Itu artinya walaupun aku tidur-tiduran seharian, tidak ada yang memarahi aku dong. Lagi-lagi begitu. Aku keluarkan alat ini bukan untuk itu. Kamu jangan seenaknya saja, Nobita. Nobita. Ayo ikut kami latihan baseball. Ada apa? Kamu mau menolak ya? Tidak kok. Oh iya. Kalian berdua naik saja ke sini. Aku memperlihatkan sesuatu yang menarik. Jangan dipakai untuk iseng dong. Sedikit saja kok. Apa ini? Sebutkan kata kuncinya. Apa maksudnya kata kunci? Kata kunci itu pasti sama seperti dalam cerita Alibaba dan 40 pencuri yang terkenal itu. Apalagi itu? Kamu nggak tahu. Yang begini nih, terbukalah goma. Apa-apaan itu? Hei, ini ketinggalan. Sekalian deh Doraemon yang cerewet juga pergi. Oh iya, kesempatan nih. Kata kuncinya lebih baik aku ganti saja . Kata-kata yang sulit ditebak apa ya? Tepung mentah, beras mentah, telur mentah. Seharusnya tidak aku pinjamkan. Akan aku ambil lagi. Sebutkan kata kuncinya. Buka pintu. Salah, silakan sebutkan kata kuncinya sekali lagi. Buka pintu. Salah,
Waktunya 20 detik lagi. Kok tidak bisa? Terbukalah gerbang, terbukalah pintu, terbukalah. 10 detik lagi. Jangan dendam ya, Doraemon. Sekarang waktunya santai sejenak. Siapa yang lakukan ini? Itu ulah Nobita. Anak itu memang iseng sekali. Kita harus lakukan sesuatu. Ayo, Bu. Iya. Mereka datang. Dua-duanya marah. Ini dia masalah utamanya. Sebutkan kata kuncinya. Apa yang biasanya dipikirkan oleh Nobita? Biasanya itu adalah Nobita jenius, bukalah. Salah. Bukan Nobita terhebat. Bukan juga Nobita Perdana Menteri. Doraemon, coba bukan terus. Bukan juga Nobita tampan. Tidak akan ketebak deh. Apalagi ya, Nobita nomor satu. Salah, 5 detik lagi. 3, 2, 1. Aku baru ingat. Gelang penembus. Wah, kalau itu sih curang. Baiklah, ayo masuk. Doraemon? Ternyata tidak bisa. Berhasil. Selama di kamar ini tidak ada yang perlu aku takuti. Selama Nobita ada di kamar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita hanya bisa menunggu waktu dia keluar dari kamar. Aku tahu. Permain suara. Nobita! Shizuka, ada apa kesini? Tiba-tiba aku ingin main denganmu. Hah? Tiba-tiba Shizuka mau main denganku. Aku kesana ya. Tunggu dulu. Kalau aku turun, di bawah kan ada Ibu dan Doraemon. Shizuka, ayo kesini. Sudah kembali lagi. Rusak atau apa ya? Tapi tiba-tiba Shizuka bilang mau main denganku. Kira-kira ada kejutan apa ya? Loh, kok tinggi sekali? Tunggu saja kamu, Nobita. Ibu. Loh, suara barusan kan? Gara-gara tadi kebanyakan makan ubi. Oh, begitu. Tunggu sebentar ya, Shizuka. Sekarang kita tangkap. Tidak mau. Ayo buka. Tidak mau. Tombol manual senapan kejutnya. Nobita! Tolong terus! Sedikit lagi. Nobita, cepat buka! Nobita! Aku kapok. Berhasil! Apapun yang terjadi, pintu ini tidak akan pernah aku buka. Tiba-tiba aku mau ke toilet. Sebutkan kata kuncinya. Kata kuncinya tepung mentah, beras mentah, sayur mentah. Bukan. Rebung mentah, nasi mentah, telur mentah. Tepung mentah, susu mentah, telur mentah. Terong merah, beras merah, telur merah. Gawat, aku lupa. 15 detik lagi.
ya. Akhirnya kena sendiri senjata makan tuan. Dia memang kaya.